Begini cara kerja tes wahana NASA untuk menemukan planet alien. Banyak ilmuwan meyakini bahwa terdapat miliaran planet asing mengintai manusia dari luar tata surya. Namun, tidak banyak dari kumpulan dunia asing itu mampu diamati langsung dari bumi. Planet-planet asing tersebut biasanya tertutup oleh kilauan cahaya bintang yang diputarinya. Kini, harapan untuk mengetahui hal tersebut akan menjadi kenyataan, melalui wahana antariksa baru milik NASA yang bernama Transit Exoplanet Survey Satellite, TESS. Dikutip dari mashable.com pada Senin, 16 April 2018, wahana tersebut bertujuan memantau ratusan ribu bintang, sekaligus mencari kemungkinan planet yang memiliki tanda-tanda kehidupan. TESS akan memulai perburuan tersebut melalui metode transit, dan mengamati dari ruang angkasa, penurunan cahaya yang dihasilkan oleh planet saat melintasi bintang induknya. TESS bisa diibaratkan seperti pramuka, kata Natalia Guerrero, ilmuwan yang terlibat dalam proyek TESS. Kami sedang melakukan tur indah di seluruh langit ini, dan dalam beberapa hal kami tidak tahu apa yang akan kami lihat. Itu seperti membuat peta harta karun, lanjutnya. Melanjutkan tugas yang diemban oleh teleskop Kepler ditambahkan oleh para peneliti di NASA, satelit TESS juga mampu memantau bintang-bintang yang berjarak sekitar 300 tahun cahaya. Hal ini berpotensi membuka jalan untuk pengamatan lanjutan terhadap planet apapun yang mungkin ditemukan di sekitar bintang-bintang tersebut. Sementara itu, duet teleskop darat dan teleskop ruang angkasa James Webb yang direncanakan meluncur pada 2020, mungkin dapat mendeteksi kondisi atmosfer planet ekstrasurya yang ditemukan oleh TESS. Ini bukan pertama kalinya para ilmuwan menggunakan metode transit untuk menemukan eksoplanet baru. Sebelumnya, NASA Kepler Space Telescope telah mendeteksi planet-planet melalui metode transit selama bertahun-tahun. Metode langit telah menemukan 2.600 dunia alien yang dikonfirmasi. Namun, TESS disebut akan membantu mengisi celah yang ditinggalkan oleh Kepler. Sementara Kepler hanya mampu meneliti bagian langit yang sangat spesifik untuk eksoplanet, TESS akan membantu para peneliti menemukan lebih banyak planet yang berukuran hampir sama dengan Bumi.